seorang oknum anggota TNI terekam kamera diduga menganiaya pekerja toko buah. Dalam video tersebut, terlihat anggota TNI itu begitu emosional, memukul dan menendang korban. Peristiwa ini terjadi di Depok, Jawa Barat. Penganiayaan tersebut terjadi lantaran korban diduga menyenggol mobil jenis Toyota Avanza berwarna hitam. Korban sudah meminta maaf namun tetap dihajar. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari mengatakan, bagi siapapun yang melihat ataupun menjadi korban dari seorang anggota TNI, maka disarankan segera membuat laporan ke polisi militer terdekat.